Menguap belakang kira sampai lupa dia terlumpuh. Eh, salah. Siapa ni nak? Khas untuk Pak Nafis tu. Anwar Hussein. Mineral water. Kau ingat karaoke ke ni? Saya bodoh tuan. I contact dengan passenger dengan I punya team tak ada. Eh, go. Let's go. Cepat. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekka. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan ya, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, kita sudah masuk ke minggu yang ke-8 alias semifinal gitu cuy ya. Musikal Lawak Superstar 4 ya. Dan kali ini kita akan mereaksi lagi persembahan favorit kita gitu ya. Gak tahu kalau favorit korang juga gitu cuy, tapi bagi saya ini adalah salah satu favorit saya ya. Yang mana kita akan mereaksi persembahan dari Padi cuy. Seperti minggu atau seperti minggu-minggu yang lalu, di sini ada dua pusingan ya. Pusingan pertama dengan pusingan yang kedua juga cuy. Dilihat dari view ya, view kita mereaksi persembahan Sarkas dengan Padi di minggu kemarin itu kayaknya kurang banget gitu ya. Mungkin karena persembahan mereka di minggu yang kemarin itu agak kurang gitu ya. Saya itu sangat-sangat berharap di semifinal ini kumpulan-kumpulan yang memang kita sukai menampilkan persembahan-persembahan yang menarik gitu cuy. Oke, tanpa membuang masa lagi, langsung aja kita tengok pusingan pertama persembahan dari Padi cuy. Oke cuy, videonya udah siap. Mohon maaf banget ya kalau audionya terganggu cuy, karena di tempat saya ini hujan deras banget. Pasti kedengaran lah ya. Kedengaran banget cuy, hujan deras banget. Ya semoga aja audionya nggak terganggu gitu ya. Oke, langsung aja. 3, 2, 1... Kalau let's go Padi, yuk perlihatkan kalau minta gitu ya. Bukan nak bagi kan, maksudnya saya sajalah kan. Kami nak kalau boleh dekat atas awan. Kalau diberilah kalau boleh, bolehlah kita buat cerita tu tak? Ha. Cuba kan jadi sikit. Karakter, karakter dari ini mukanya seperti ini cuy ini. Netizen, kau pilih lokasi apa ni? Ya kita tak tahu lah tu pilih lokasi apa, tapi harap-harap macam dua pilih tu tak boleh lah macam terlalu ekstrim lah. Agak-agak tu. Kalau tengok kulat-kulat yang ada dia mesti akan main belah-belah gunung-gunung ni. Saya rasa lah kalau netizen ni, pasal mereka suka bercuti. Kenapa kami Padi layak mengambil tempat di pentas final adalah kerana kami mempunyai apa yang penonton ingin tonton. Jadi insya-Allah semua tu takkan termakbul sekiranya undian tu masih lagi di bawah-bawah ya. Tapi kami akan pastikan dan cuba sehabis baik betul untuk menempatkan Padi di pentas final. Insya-Allah. Teruskan seperti saya cakap. Go 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 go. Kami kumpulan Padi. Makin tunduk makin berisi. Hello, Abah. Omar. Temanya apa bukan lagi pun ni, aduh. Apa yang payah sangat nak jawab telefon ni, Abah? Ha? Orang duk call kau banyak kali tau. Susahlah macam ni. Dahlah wali tak banyak masa. Busy dia orang. Tak, Abah. Siapa ini? Abah ni, agreement, geran semua dah ada dah. Tinggal nak sign je. Siapa yang di call ini, Cik? Dulu orang ambil. Payah betul lah orang tua ni. Oh, durhaka ini. Sungguh pedih hatiku ini. Gak tahu ya, bertambah umur, saya tuh makin suka irama-irama Melayu seperti ini cuy. Yang dulunya tuh metal banget, sekarang udah suka yang, ya mungkin karena usia juga gitu ya. Unami, jadi... Cok merdu banget suara Nami cuy. Assalamualaikum tasyahau wa terima kasih Malaysia. Ya Allah, meretnon satu langkah tadi gundah gulana menerima berita pak cik. Kenapa bertudara di sini Pak Nafsu? Ya benar tu kau, Hanafisu. Hanafisu. Saya duduk.
Kamu ni cakap panafisu. Kenapa bisa jadi panafsu ya? Kali pacik jumpa balik jogging, petang, pagi, malam jogging, lepas tu jatuh kelepak-kelepuk masuk Instagram. Amboi, mengalahkan netizen Pak Nafisu. Pak Nafisu, sebenarnya hari ini Pak Nafisu kena gembira. Itu isu kayaknya sih ya. Hari merupakan hari terakhir Pak Nafisu di sini. Balik ke rumah. Kalau nak balik sebab harta, bayar, biar aku mati kat sini pun tak apa. Baik harta tu aku bagi kat kamu. Kamu jaga aku elok kat rumah kebajikan ni. Oh, rumah kebajikan. Ho, Merry Christmas, Abah. Oi, korang. Pula Merry Christmas pula aku kat sini. Tak boleh begitu, Pak Nafisu. Pak Nafisu kena gembira. Oh, ya. Yeah. Saya faham kenapa dia tiba-tiba ngomong seperti itu, cuy. Kumis putih gitu ya. Jenggot putih, rambut putih halus. Kerana hari perpisahan hari ini, Pak Nafisu, saya ada menyediakan persembahan istimewa untuk Pak Nafisu. Tak payahlah, aku dah tua. Tak payah hiburan-hiburan ni, tak payah. Hiburan tak kenal usia, Pak Nafisu. Otak masih berdosa. Lihat di sana. Hah? Istimewa untuk Pakcik. Ya. Cintaku tak terbukar, tak mengenali. Tunggu, 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 tunggu. Anwar Zai. Anwar Zai. Nak, yang menguap-menguap ni siapa ni? Menguap ke belakang kira sampai lupa dia terlumpur. Eh, salah. Siapa ni nak? Khas untuk Pak Nafisu. Anwar Zai. Gak cocok banget, gak cocok, terlalu dipaksa jadi Anwar Zain gitu ya. Aduh, sumpah. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Ya Allah, tak pernah Pakcik jumpa. Terima kasih. Ada hadiah buat Pakcik. Terima kasih, Nuak. Eh, ni daripada ni, datang daripada mana ni? Dari KL sampai Langkawi. Hanya untuk hiburkan Pakcik. Kau ditolak. Kenapa pula ni? Astagfirullah, Banwar. Kenapa memperlakukan golongan tua sebegitu, Banwar? Maafkan Noir, Pakcik. Banwar rasa macam muzik video tadi. Itu yang silapnya fikir... saudara, sedari. Golongan tua, muda tak kira usia. Tua sayangi golongan muda, menjaga etika tata kelola. Supaya... Dia ni cakap tak berhenti ke, Pakcik? Memang macam ni. Kau ingat parlimen ke depan ni? Ha? Pakcik macam mana gembira? Pakcik AP, tapi boleh request satu lagi ke? Apa dia pakcik? Takut saya enggak tahu ya, di sini Nami meniru siapa, bodo amat lah ya. Tapi karakter Nami di sini udah mulai ini ya. Nami tuh yang saya tahu gitu ya, dia tuh agak-agak dulu ya, dulunya itu agak-agak bangang dan memang dia selalu banyak cakap gitu ya. Pasal sepak gaya, boleh belanja satu lagu gaya kamu yang famous tu? Ah, boleh? Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Oh, kalau ni punya gaya, tak gaya pun tak apa. Tak macam mana, Pak Nafisu gembira. Tapi, Alhamdulillah, Banwar, terima kasih kerana merealisasikan impian Pak Nafisu. Pak Nafisu kita ini merupakan mempunyai seorang anak dan harta yang tak peminat usia, mementingkan harta. Malaysia akan berada. Motivator. Abang Noah pula penat. Pakcik, yeah. Sodok jaga pakcik okey ke? Eh, hey, sodok ni jaga kat sini bagus. Semua makan pakai semua dijaga elok. Eh? Nanti sodok bagi nombor telefon kat Abang Noah ya. Nak sodok siapa? Nak sodok. Nak hantar kakak Abang Noah dekat sini. Hah? Kakak dia bukan... Ziana Zain kakaknya, cuy ya? Apa? Benar ke? Bukan lagunya, ini bukan lagunya sih tu cuy. Sikit main bergelinjang lagi pak cik. Makin dibiar, makin liar orang tua ni. Bukan kakak yang itu. Kakak angkat Banua. Ya Allah. Kalau betul-betul setiap petang siapa ada bayar lah tepi lawan yang... apa dia tahu. Lagu itu cuy. Tua lumpuh tak sedar diri. Wah. Masih bernyawa. Wah kamu. Tapi apa pun terima kasih Noah. Kamu kerja banyak kat Tua Lumpuh tu kan. Datang sini buat kerja amal. Tak payah bayar. Baguslah kamu. Saya memang suka buat kerja amal. Pembohong. Kenapa? Sedara, sedari. Habis semua dana kita. Kering kontang, licin untuk menampung pembelanjaan Bang Noah.
Hey, tapi bayar mahal lah ni. Tak apalah, dia nyanyi sedap, okeylah bayar mahal. Ha. Betul juga daripada seseorang itu meletakkan syarat minimum RM15,000 Malaysia untuk sebuah lagu sahaja. Siapa tu? Siapa itu? Mak ayah kamu ada lagi? Tunggu, siapa yang disindir ini, Ji? Ada, masih bernyawa. Kenapa, Pak Nafisu? Jangan kamu ulang silap anak-anak pakcik nak. Ibu ayah boleh jaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu boleh jaga mak ayah, kan? Ah, betul. Ingat pesan anak pakcik, ya? Itu kalimat yang selalu saya ingat, cuy. Dari supaya kita sentiasa menjaga golongan tua, muda, janda, duda. Golongan tua sayangi golongan muda. Golongan muda hormati golongan tua. Assalamualaikum, tak jahal, benikum. Terima kasih, Malaysia. Woi, lagunya, cok. Wesh, diimprov. Nami kalau ngimprov lagu keren sih. Langsung berubah nada. Wah, ini bagus sih persembahannya, cuy. Kalau nggak dapat 3 bintang ini, aduh, lewat banget sih. Ini menurut saya sangat-sangat menghibur, cuy. Oh, Manua. Lewat macam Manua. Baik, kita akan komen daripada antara 3 paling terseksi daripada Selayang Mall. Haris Iskandar. Aduh, Abang Haris. Assalamualaikum, Fadi. Baru-baru tadi saya ada di interview, ditanya apa advice ataupun kata-kata nak bagi pada pelawak. Dan saya menggunakan satu perkataan, iaitu berani. Tapi saya lihat malam ni anda bertiga paling berani. Aman. Boleh dikatakan dalam 8 minggu ni, Nami, saya, kali ni saya baru sedar dan nampak kualiti dan kebolehan Nami. Atoy, ini basic stand up comedy bagus, jadi... Tapi selalu pakai karakter agak-agak yang sama. Tapi malam ni saya nampak satu yang lain dan berbeza. Ini... Untuk menunjukkan keberanian... Yakin sih ini 3 bintang ni, Ji. Anda macam dikatakan The Rock. You hold it all together. Bagi saya, apa nak katakan, tangan kiri, tangan kanan. Star. Satu star daripada Harith. Anna Jobling. Dua star. Saipul Ape. Oh. Yeah. Awan Saipul kalau berdiri pasti ada itu, Ji. Oke. 3 bintang. Apalagi yang enak-enak di komen, cuy. Gak ada lagi ya. Untuk persembahan yang pertama kali ini tuh kelihatan lah ya, dari cara saya mereaksi, dari cara saya tertawa, saya menikmati persembahannya. Pokoknya intinya untuk persembahan kali ini, persembahan pertama ini jauh ya, jauh banget dari persembahan di minggu lalu, ya, minggu yang ke apa namanya, yang ke-6 dengan yang ke-7, cuy. Masih kalah, ini masih di atas lah ya, mungkin karena semifinal gitu, cuy, ya. Jadi orang benar-benar mengeluarkan persembahan-persembahan yang spesial gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat persembahan yang kedua atau pusingan yang kedua, cuy. Persembahan dari Padi. Langsung aja 3, 2, 1. Tepukan untuk Padi. Padi. Oh iya, saya lupa cuy. Saya ambil video ini tuh dari TikTok ya. Jadi mohon maaf kalau kualitasnya seperti ini. Daripada saya tak tengok sama sekali, ya nggak apa-apa lah ya. Kita tengok yang kualitas seperti ini. Yang penting audionya bagus gitu ya. Oke? Dalam playlist saya, bang, lagu-lagu lama. Lagu-lagu macam mengibau kenangan. Ayo jawab. Lamunan ku tersentang. Gitu. Itu dalam aku nak tengok ada black metal. Antara persembahan yang kami agak fras, bukan fras dengan kami tau. Bukan fras dengan kami dan bukan disebabkan apa. Tapi disebabkan pada minggu kedua bersama dengan tetamu undangan. So bila kami dah perform dan kami rasa memang benda tu memberikan sangat impact. Disebabkan itu juga kami tak diberikan star pada minggu kedua itulah. Julian, ada atau tidak star untuk kumpulan mereka?
Maaf tiada. Kalau untuk tim punya komen. Oh berarti di minggu. Oh. Eh tumben banget ya. Padi gak ada star sama sekali ya. Komen yang paling saya ingat adalah dari Sifu Saiful Ape. Kan dia kata. Sifu. Plot twist yang unsunkable. Yes, yes, yes. Dan last kali dia kenyang dengan persembahan kami. So komen tu saya rasa sangat-sangat bersyukur. Kami pun rasa bersyukur. Kalau untuk individual, sampai sekarang saya masih gigu picit. Baru je Dato' Awi bagi komen. Nami tak secute dulu. Dia nak Nami yang hodoh dulu. Saya mungkin tu nak jadi hodoh. Boleh tak? Tidak. Macam Dato' ni kan dah ni. Yang dimaksud Dato' Awi itu yang saya sudah komentari beberapa minggu yang lalu cuy ya. Yang dimaksud hodo itu bukan hodo beneran gitu ya. Yang maksud itu ada memang dalam tiga karakter yang ada di lawakan ini. Ada satu yang hodo. Kayak contoh di Kumpulan Putih ada apa namanya Bang Man. Dengan yang perempuan itu cuy. Doa undian korang semua untuk kami. Terus kalau Bang Fat memang leader dia, dia selalu ada di tengah. Apapun undi kami ke bulan. Padi. Okay. Let's go. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Welcome to Saudi Airlines Airport. Oh, di airport ini cuy. Lokasi saya sekarang dekat airport. Harap-harap dapatlah jadi pramugara. Interview juga kah? Ya, kenapa? Oh, tak kena dengan muka nak jadi pramugara. You pun interview juga ke? Yelah. Tak dapat beza muka dengan kaki. Waduh. Saya dalam bahasa Arab apa eh? Ana. Ana. Awak? Anta. Kami? Antalah. Aku pun tak tahulah. Entahlah. Macam apa baca ni? Last. Terima kasih. Sadaqallahul Azim. Good morning. Waduh. Selamat datang semua ke sesi terduga Saudi Airlines. Pasti datang terus jadi penengah cuy. Ush, tunggu, ini lagu dari siapa cuy? Kok enak banget dengernya cuy? Ada unsur Melayunya juga gitu ya. Atau ini cuman diimprov aja jadi diimprovisasi aja jadi kayak ada unsur Melayunya atau gimana sih? Tapi bagus loh lagunya. Asik. Wah, keren lagunya sih. Terbawa dekat Arab. Okey, kalau tengok oh dulu ex cabin crew. Yes sir. Airline siapa dulu? Tiga line sir. Wow. Lepas tu kenapa berhenti? Sebab tak ada line sir. Oh, okey, tak ada line. So kategori darah O cantik. Acik sir, darah O tu dulu sir. Tak kena tulis yang sekarang. Sekarang apa? Gemuruh. Gemuruh. Anxiety. Okey. Dah tengok berthinking. Sabar. Boleh mengaji mukadam? Boleh? Fardhu Ain ambil. Lulus? Bahasa Arab? Sadaqallahul Azim. Okey. Sadaqallah. Okey, yang ini rompakan bersenjata, samun beramai-ramai. Tak ada gurau. Yalah, muka macam ni pun datang interview terkejut saya. Okey. Aduh, ini ambil. Boleh mengaji muka tak? Ya, boleh. Lebih ke muka karakternya. Ha? Dia tak ada pun tadi al-Baqarah. Wah, betul-betul takut ya. Bahasa Arab boleh? Eh, boleh. Cuba. Okay, wazaram. Kaliamak tu Arab mana Kaliamak? Arab jas, hey. Okay, tak apa. Kita nak try korang punya skill and ability untuk buat announcement kepada passenger. Okay, sir. Okay, so start dengan awak dulu. Hello, ladies and gentlemen. Have a good trip. Please sit on your seat properly. Wow. Because when you... Ini yang ditirukan itu sebenarnya agak mirip sih ya. Karena kalau di pesawat itu biasanya itu jadi agak enggak mengerti gitu. Maksudnya artikulasinya. Ya inilah yang ditirukan gitu.
Thank you. Hey, tak cukup tidur ke? Mamen. Aku dengar thank you je ujung. Anxiety, sir. Suara tak jelas, tak clear, tak semangat. Awak cuba. Ladies and gentlemen. Boy. Hey, duduk cepat. Yang beratur panjang-panjang ni apa? Hari ini, Amin. Ha? Hey, Pakcik Karim. Apa yang penting di itu? Bukan jamban. Itu kursi. Jamban kat depan. Hey, Kak Maria. Itu anak tu main dekat sayap. Hey, angkat anak. Ini lebih ke apa pula? Wow. Kayak panitia bukan ini sih. Prabugara ini. Semangat, berani. Yang paling penting, jujur sangat awak. Bagus. Okay, come, let's go. Ini jujur yang paling penting. Ya, benar, jujur banget dia. Kita nak korang serve food and drinks kepada I punya tiga cabin crew. I punya team. So, korang kena serve diorang. Nak tengok cara. Okay, you dulu. Bagi-bagi minum, okay, ya. Minum makanan. Mineral water, kau ingat kat roti ke ni? Saya bodoh tuan. I contact dengan passenger dengan I punya team, tak ada. Hey, kau, let's go, cepat. Semangat sikit. Ada gila konsepnya. Ya. Wah, kau main haus lagi muka? Dekat kering. Ha. Ini jujur, ha? Jujur banget ini. Nak pressure rate, tiket ekonomi. Ha. Mineral sudah. Ha? Ini bersih. Ha. Ini bersih jujur ya, Ju. You memang sangat cute. Kelas ekonomi juga? Tak apa. Kelas rumah tangga. Ekonomi rumah tangga. Untuk you, I bagi you air presore, nak? Alah, manja. Manis ini. Alah. Buat apa dekat sini? Huh? Bek dekat dekat siapa nak dekat? Hey, minggu lepas tiga lagi pecah. Jangan tahan lah. Kau tahu tak siapa yang kau tengking ni? Siapa ni, sir? Hey, pilot, sir. Pilot. Sorry, pilot. Biar betik. Kenapa? Macam tak kena gaya je pilot tu. Dah tak kena gaya kamu. Captain, sorry, Captain. Budak baru, Captain. Tadi, Captain punya cap tertinggal dekat flight. Sorry, Captain. Eh? Okay, come. Kita dah ada result daripada I punya cabin crew. Keputusan yang kita nak umumkan, keputusannya adalah padi ke final. Belum. Umumin sendiri ya, wait. Keputusannya adalah Soot bin Saad. Tahniah. Thank you, sir. Congratulations. Awak jangan bersedih. Yang dipilih yang jujur. Yang dipilih yang jujur. Nanti boleh cuba lagi. Hey, follow me. Cepat. Ikut saya. Pak Su. Jangan kuat-kuat. Pak Su. Alhamdulillah, hey. Pak Su. Saya dapat juga, Pak Su. Hey, Pak Su dah jalan kerja, eh? Kau buat betul-betul, eh? Baik, Pak Su. Minta dia orang shift siang. Malam tak payah. Kenapa, Pak Su? Oh, dalam flight lari orang tengok kau. Ha? Oh, Pak ini sogok ya ceritanya. Kabel. Ya, kabel. Ya. Mana markah? Ya Allah, tingginya markah. Favoritism. Okay. Apa ni? Ini kabel ke? Direct. Siapa ni? SPRM. Tak payah. Oh, SPRM. Saya sebenarnya boleh ambil dua-dua. Awak saya letak business class. Saya cantik. Saya terima. Sama-sama. Kita sama-sama business class. Sama-sama. What? Apa? Business class. Muka selipar business class. Eh, kau bagi yang penjajah najis. Dengan kagu, faham kat kagu, boleh? Pak Su, kenapa nak tolong saya? Kenapa dengan mukanya, cuy? Kasihan banget. Rasakan sendiri, kau berdikari. Aduh, gila. Berubah jadi Arab. Baru gue mau nikmati lagunya, cuy. Lagu yang tadi. Ini lagu dari siapa sih? Asik, harmonis banget, cuy. Harmonisasi di endingnya, cuy. Keren banget sih. Wah, ini kalau bukan tiga bintang lagi, ini parah sih. Ini lebih baik daripada yang pertama tadi. Wow, okay. Assalamualaikum, Padi. Mana fans Padi? Wow, ramainya. Anna cuma nak cakap, Anna sangat surprise dengan korang malam ni. Sebab
Ya, yeah, Anna memang surprise sebab antara semua persembahan dari Padi daripada minggu pertama sampai lah minggu ke-8 ni, ini favorite Anna. Yeah. Oh, yeah, ini favoritenya. Korang memang, energy korang malam ni lain macam. And storyline dia sangat simple tapi korang boleh bawa, korang, anda bertiga ni memang stress di atas pentas. Siapa? And kalau macam ni lah, korang memang layak untuk masuk ke final. Yeah. Oh layak banget cik. Anna bagi 8 per 10, Anna bagi bintang. Yes, satu star. Abang Haris, bagaimana Haris? Haris. Walaupun tak dapat air orange, saya bagi star juga. Dua star. Satu apa? Pilot takkan tak ada star. Tiga. Terima kasih atas penghormatan ni. Ini adalah kemanisan untuk korang. Tiga star untuk Party. Ini udah pasti sih. Abang ini ke final ini cuy. Ya walaupun saya enggak tahu ya ke final siapa-siapa aja cuy. Oke cuy, itulah tadi persembahan Padi di semifinal ya. Jujur saya apa namanya enggak tahu mau komentar apa lagi cuy. Saya benar-benar terhibur ya. Apa ya? Saya enggak fokus lagi untuk apa namanya melihat yang ini salah, yang ini kurang, yang ini kelakar, yang mana. Pokoknya saya terhibur banget ya. Saya menikmati persembahannya ya. Persembahan pertama ya. Persembahan pertama itu lebih ke apa ya, ada unsur-unsur kayak drama-dramanya gitu ya. Dan yang kedua ini sih yang meledak banget sih cuy ya, karena pasal interview aja ya. Interview dan disitu kombinasi dan punchline-nya tuh banyak banget cuy ya. Saya salut dengan persembahan yang kedua sih ya. Yang kedua, kalau saya disuruh memilih pertama atau kedua, saya memilih yang kedua. Benar yang dikatakan Anna Joblin tadi cuy. Yang kedua sih yang paling apa namanya kayak berkesan banget sih ya. Berkesannya kenapa cuy? Karena di persembahan yang kedua tidak ada meniru ya. Tak ada meniru, tapi memang memberikan sebuah lawakan. Ya mungkin ini adalah ciri khas ya. Mungkin saya bisa bilang ini adalah ciri khas dari kumpulan Padi ya, bukan Ubi ya, ini beda gitu ya. Ubi apa namanya, karakter lawaknya itu beda gitu ya. Nah ini Padi cuy, dengan dua yang agak bang dan di tengah jadi kayak guru, jadi pokoknya jadi penengah, itulah lawakan, ciri khas lawakan dari Padi menurut saya cuy ya. Gak ada unsur meniru gitu ya. Karena yang raja dari meniru itu belum ada yang bisa menyaingi Abang Daniel cuy. Oke, untuk minggu ini saya puas banget ya. Terserah banyak yang tengok atau enggak, saya intinya puas banget. Saya bangga banget mereaksi ini cuy. Saya senang banget. Dan itu aja cuy, mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya ya. Hari ini saya juga reaksi persembahan dari Serkas ya. Oke, jadi stay terus cuy ya. Oke, saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next.